jangan heran kalau saudara itu pekerjaannya adalah meeting ke meeting, lobby ke lobby. Dalam nilai seni, pendidikan, propaganda, dan juga entertainment, nilai jual, market. Oke. Yang menarik adalah asosiasi pekerja film. Oke, asosiasi pekerja film. Ketika saya tanya kepada kalian, kalian profesinya apa? Kalian jawab, saya sutradara. Apa buktinya? Yakinkan saya kalau Anda sutradara. Apa? Apa yang membuat saya yakin bahwa Anda sutradara? Oh, saya punya film-film. Anda bisa searching di Google. Oh, ini film-film saya nih, poster-posternya. Main-mainlah ke rumah saya kasih tunjuk poster-poster saya. Saya kasih lihat film-film yang pernah saya buat. Ketika saya dulu pergi ke luar negeri untuk syuting di negara orang dan di-hire oleh negara yang lain juga, di kedutaannya mereka saya ditanya seperti itu. Apa profesimu? Saya orang film, saya sinematografi. Apa buktinya? Saya sempat bawa DVD dan poster film waktu itu. Diketawain. Diketawain saya waktu itu. Malu juga. Oke. Ada yang membuktikan Anda bahwa Anda adalah seorang pekerja film, yaitu dengan kartu untuk Indonesia dari zaman-zamannya Sumanjaya, Teguh Karya, dan lain-lain itu. Mereka satu wadah namanya KFT, Karyawan Film dan Televisi. Dan asosiasi union pekerja film ini itu terdaftar di Belgium, di Belgia waktu itu. Sebagai induk dari semua negara gitu loh. Oke. Kenapa harus penting kartu ini? Ini adalah lisensi profesi Anda. Dan sekarang negara lagi sibuk mensertifikasikan profesi film itu. Selama ini film masih dianggap sebuah pekerja seni yang tidak tersertifikasikan bahwa dia adalah pekerja, cuman seniman, makanya disebut seniman, man, seniman gitu. Artinya pekerjaan yang nggak dianggap sebenarnya, sebuah profesi yang nggak dianggap. Baru-barusan aja negara sibuk mensertifikasikan pekerja film, seni, dan lain-lainnya, musik, dan segala macamnya. Sertifikasi ini diberikan oleh negara kepada profesi Anda. Berarti negara mengakui Anda adalah sutradara film. Oke. Sertifikatnya itu ada lambang Garuda Indonesianya, gitu loh. Ketika Anda bekerja dengan orang asing itu akan bertanya juga union-nya. Otomatis kalau dia punya union, berarti saya nggak usah briefing kru saya dari A sampai Z gitu loh. Terlalu capek. Belum lagi ngomongin pengalaman, belum lagi ngomongin film yang pernah saya bikin-bikin apa segala macam. Terlalu capek. Buang-buang waktu. Ketika saya tahu Anda sudah tersertifikasikan, berarti besok Anda sudah bisa kerja. Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Selama ini kan Anda diakui sebagai pembuat film oleh lingkungan Anda. Tetapi lingkungan provinsi sebelah nggak mengakui. Apalagi negara nggak mengakui. Artinya union ini penting. Kenapa union ini penting? Waktu zaman KFT dulu adalah untuk mendisiplinkan para pekerja filmnya. Jadi orang yang membuat film sudah qualified.
Okay. Saya beli Anda dengan harga 5, otomatis saya sudah menjamin keprofesionalan Anda. Jadi saya nggak perlu lagi berteriak-teriak ngomong besok jam 7 pagi harus kamera on. Tidak perlu. Kalau Anda sudah profesional, saya bilang jam 7 kamera on, semuanya automatically akan bergerak dan jam 7 on kamera. Gitu loh. Saya nggak perlu lagi mengajarkan orang cara gulung kabel apa segala macam. Dan saya dan tidak ada yang tersuruh dan menyuruh, semuanya sudah automatically. Gitu loh. Sudah tahu ABCD-nya, rundown-nya sudah tahu ABCD-nya. Kadang-kadang kalau kita itu kan pagi yang kita cari dulu kopi, terus ngobrol sama kru lainnya, itu bisa 1 jam. Habis itu kru lain juga terlambat, syuting pun akan jam 9. Artisnya apalagi terlambat, lebih terlambat lagi, kacau semuanya. Sedangkan produser nggak mau tahu, katanya 1 hari harus 12 scene, ya telanlah 12 scene itu 1 hari dengan situasi yang kayak gitu. Capek juga kan. Itu juga yang membuat saya lari ke film dokumenter. Saya yang mengatur diri saya. Objek saya berjalan dengan realita waktu, sayalah yang mengatur kru saya. Kita harus mengatur di luar dari objek kita. Objek kita nggak bisa kita stop, berhenti, dan apa segala macam. Kalau objek saya berangkat jam 7, jam 6 kita sudah standby. Standby shoot maksudnya, bukan standby baru datang. Standby shoot. Gitu loh. Jadi lebih mendisiplinkan. Gitu loh. Kalau objek Anda ini jam 7, dia udah keluar rumah dan pergi, tiba-tiba Anda datang jam 9, ya nggak dapat pasti. Atau Anda telepon dia, jangan berangkat dulu apa segala macam, kita belum nyampe nih, besok dia akan usir Anda, jangan syuting lagi di sini, dia bilang gitu. Tetapi anehnya banyak pembuat film dokumenter yang gak disiplin juga gitu loh. Pingin sunrise tapi gak pernah bangun pagi. Gitu loh. Karena apa? Ngobrol tengah malam sampai subuh itu entah apa yang diobrolin. Lebih bagus tidur biar pagi bisa bangun. Gitu loh. Manfaat bangun pagi itu banyak sekali gitu loh. Otak juga masih fresh gitu loh. Gitu loh. Lewat jam 10 itu udah mikirin, oh iya gue belum bayar rekening listrik, oh iya gue belum telepon A, oh iya gue belum telepon B. Sudah terkontaminasi gitu loh. Tetapi banyak kru yang datang pagi itu masih dalam keadaan baru bangun tidur, cari kopi, gak ada kopinya. Terus minum kopi, ngobrol. Apakah di rumahnya dia nggak disiapin kopi sebelum dia berangkat syuting gitu? Itu yang pertanyaan saya. Ya katanya jam syuting di Indonesia itu 24 jam kerja. Ya salah sendiri. Kenapa mau ikutan? Kalau saya sih udah enggak lah. Gitu loh. Gitu loh. Saya lebih bagus menunggu orang 24 jam dengan pasti si bapak ini akan keluar daripada cuma nungguin artis dan segala macamnya itu. Enggak lah. Gitu. Nah, ketika Anda seorang sinematografi, Anda harus pinjam kamera rental alat di negara orang. Otomatis dia akan tanya, profesi kamu apa? Sinematografi. Jangan sampai barang kamera ini saya kasih ke kamu, kamu enggak bisa menggunakan dan rusak gitu. Gitu. Sama seperti SIM, kita mau sewa mobil di luar negeri, yang ditanya duluan adalah SIM dan paspor. Gitu kan. Kamu punya lisensi enggak? Enggak punya. Ya jangan, dibilang gitu, nanti rusak mobil saya. Nah sama juga, kamu punya lisensi profesi sebagai sinematografi kah? Dari negaramu.
ini kartunya, okay, good, okay, sudah selesai, betul. Dan saya juga pernah syuting, kita ini satu tim, tapi dari negara-negara lain gitu, dari Afrika Selatan, dari Inggris dan segala macamnya, dan kita nggak kenal sama sekali waktu itu. Ketika di hari pertama syuting, udah automatically gitu loh, tuh berjalan dengan gitu loh. Dan bagi orang profesional, misalnya ya, seorang soundman, ketika Anda bantu masalah kabelnya aja gitu loh, dia akan tersinggung gitu loh. Itu pekerjaan saya, jangan kamu lakukan. Karena saya sudah dibayar untuk pekerjaan saya. Kamu jangan lakukan, urus pekerjaan kamu. Okay. Kalaupun kamu bantuin, dia akan bilang, saya belum jompo dan belum butuh dibantu gitu. Saya masih kuat kok. Gitu. Artinya mereka konsentrasi kepada departemen mereka masing-masing. Dan mereka tidak mau mengurus departemen lain-lain itu. Konsen di sini, tapi kebiasaan orang Indonesia sih ngomongin tetangga sebelah gitu atau merecokin tetangga sebelah gitu. Artinya banyak yang harus dibenahi untuk di Indonesia ini kalau mengenai sistem perfilman itu. Belum lagi saat shoot, bagaimana artis ini bisa konsentrasi acting ketika satu set itu semua kru numpuk di satu ruangan yang kecil itu coba. Bagaimana coba, saya juga berpikir bagaimana dia bisa konsentrasi gitu. Kenapa semua kru harus ada di situ? Padahal tinggal take. Ya keluarlah, ngopi di sana lebih enak. Nanti ketika udah mau ganti set, chiefnya akan panggil pakai HT. Gitu loh. Gak usah jauh-jauh ya, di negara yang kecil aja ya. Untuk sistem seperti itu mereka paham gitu loh. Lampu masuk dulu, nanti udah selesai dia, krunya ini ngopi di base campnya mereka. Nanti ketika udah ganti angle, rubah lampu, bosnya panggil, masuk lagi dia, dan kita keluar ganti-gantian, sistematis gitu loh. Gitu loh. Dari cara kita, dari cara orang pasang tripod aja, orang sudah tahu ini profesional apa enggak gitu loh. Hati-hati juga itu masalah itu kalau kita berhubungan sama orang asing ya. Dia lihat kita pasang tripod, kakinya dulu, salah balance-nya, wah, kocar-kacir gitu loh. Artinya ABCD-nya dia enggak terapin gitu loh. Ada kita hire alat dari Jakarta. Kita suruh mereka pasang dan mereka geleng-geleng langsung. Oke, habis dipasang dibongkar lagi, dimasukin ke kasnya gitu istilahnya, dibalikin ke awal lagi. Oke. Nah, sekarang mereka yang pasang, orang-orang bule ini yang pasang. ABCD-nya beda gitu loh. Contoh misalnya cara membalancing steadicam gitu loh. Kalau pinjam steadicam dari Jakarta, berarti si tukang pengawal alat nih yang akan membalancing gitu kan. Dan itu pasti salah gitu loh. Bagaimana bisa balance? Dia udah taruh bandul dulu, baru yang lain-lainnya. Sebenarnya ada buku buku panduan bagaimana cara ngeset alat itu sebenarnya. Kenapa nggak ikutin ABCD-nya gitu loh. Bagaimana Anda bisa balance itu? Anda udah kasih barbel duluan, sedangkan ininya belum gitu loh. Nah, ketika saya yang akan pakai nanti steadicam, saya akan bingung, kenapa ini nggak balance-balance? Kok berat kiri, berat kanan? Apa yang salah ini? Gitu loh. Akhirnya, di set ulang lagi. Waktu terbuang-buang lagi.